rekan-rekan Aremania dimanapun berada yang tengah menyaksikan live streaming dari YouTube resmi Arema FC. Mohon maaf karena tadi sedang terjadi hujan deras sehingga berpengaruh pada kelancaran dari live streaming ini. Sedang berlangsung pertandingan antara Arema FC dan Madura United. Sementara kedudukan 2-2. Oke, langsung saja bersama rekan saya Bung Ferry dari RRI. Ya, bagaimana kabarnya Bung Ferry? Ya, terima kasih Mas Sofan. Alhamdulillah kita baik-baik saja dan kembali bertemu di sebuah pertandingan, walaupun ini pertandingan uji coba atau biasa kita sebut sebagai latihan bersama karena ini dalam masa pandemi COVID-19. Gimana Bung Ferry, hingga pertengahan babak pertama sudah terjadi 4 gol? Ya, ini sebuah permainan yang mungkin bisa dikatakan sebagai awal bagi kedua klub Liga 1 ini yang sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong laga lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020 yang entah akan digulirkan di bulan Februari ataupun di bulan Desember. Bagi ini adalah pertandingan yang cukup bermanfaat bagi kedua tim, baik Arema maupun Madura United. Arema yang baru kali ini melakukan pertandingan uji coba secara resmi melawan tim yang selevel. Sementara itu sebelumnya Arema juga sempat menjajal latihan bersama tim Arema U20. Tapi di sisi lain bagi Madura ini adalah uji coba yang ketiga kalinya. Jadi kalau dari sisi persiapan sebenarnya kedua tim gimana Mas Ferry? Sama atau mungkin Madura lebih siap atau gimana? Saya kira sama, karena kita melihat dari cara bermain dari para pemain Madura maupun Arema sama. Madura pun juga sudah mulai menggelar latihan sejak di bulan kemarin, yakni di bulan September. Begitu juga dengan Arema yang meski belum ada kejelasan, namun manajemen serius untuk mempersiapkan tim, tidak saja dari Arema, begitu juga dari Madura United. Terbukti dari materi pemain yang dimiliki oleh Madura United ada perubahan dengan masuknya pemain asing, begitu juga dengan Arema yang juga masuk pemain asing. Otomatis ini sebuah persiapan yang memang tidak bisa diremehkan, walaupun hingga hari ini belum ada kejelasan kapan kompetisi Liga 1 tersebut akan digulirkan. Bisa jadi ajang ini juga mencoba bagaimana kekuatan tim secara keseluruhan, Bu Ferry. Ya, ini sebagai salah satu tolak ukur persiapan dari tim, karena ini satu pertandingan latihan bersama dengan level yang sama, otomatis ini bisa mengangkat motivasi pemain pasca pemain itu sendiri dalam kondisi yang kita katakan tidak terlalu bugar karena kondisi pandemi. Apalagi pemain juga sempat melakukan latihan secara personal. Ya, dengan latihan bersama ini otomatis sebuah skema atau penyusunan strategi bagi pelatih untuk mempersiapkan tim menjelang kompetisi Liga 1. Kita ke lapangan, Bung Ferry. Sepertinya terjadi pelanggaran di lini pertahanan ya, Arema FC. Pelanggaran dilakukan oleh Bruno Matos terhadap Nurdiansa. Kembali ini para pemain Arema. Cairuan berikan ke depan, ada Dedik, namun bola disundul kembali. Pemain Madura United menguasai sekulit bundar. Fakhrudin berikan jauh ke depan. David yang dituju dibembengi oleh satu pemain. Tarikan yang dilakukan oleh Nurdiansa membuat pelanggaran bagi tim Arema. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Madura United di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arema. Ini adalah pertandingan yang kita katakan pertandingan yang cukup membuat kedua pelatih untuk mencoba menyusun strategi atau taktik yang nantinya akan dibawa ke kompetisi Liga 1. Sarial Abimanyu akan melakukan tendangan bebas. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Madura berada di kotak 16. Namun wasit melihat ada sedikit gesekan. Sarial Abimanyu umpan crossing ditepis atau ditangkap oleh penjaga gawang Teguh Amiruddin. Tendang jauh ke depan, Dedik yang dituju. Ada
Randy Karama. Keluar bola lemparan ke dalam bagi Arema. Dedik sudah dilakukan. Masih pemain Arema, Jai Saryono manfaatkan lebar lapangan. Febria Kaputra jatuh kepada kaki Taufik. Kembali tarik ke belakang, Arema menyusun serangan dari sektor lini pertahanan. Bagas Adinugroho otak atik bola sejenak. Kembali pemain Arema, satu pelanggaran apa yang dilakukan oleh Fakhrudin. Terhadap peluang didapatkan oleh Arema, Jai Saryono. Satu peluang melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Arema. Cayuruan yang menghadapi sekelit bundar sekitar 25 meter dari garis gawang. Kita lihat kualitas seorang Cayuruan, pemain yang didatangkan asal Brasil ini, mampukah merobek gawang dari Madura United yang dikawal oleh Satria Tama. Sudah dilakukan flashing, wow, masih jauh di atas Mister, menjaga gawang dari tim Arema. Ya, kembali Bung Evan melihat dari satu permainan yang hingga menit ini berjalan, kondisi masih dalam keadaan 2-2. Ini menjadi sebuah skema permainan yang cukup bagi kedua tim, karena kedua tim sama-sama mencoba untuk bermain menyerang dan mampu mencetak 2 gol. Ya, Bung Heri, sebenarnya juga ini juga sebagai laga pemanasan selama masa pandemi. Kita lihat juga pemain juga tampak masih mencoba untuk mencari ritmenya. Iya. Kedatangan seorang Carlos Oliveira ini mencoba pemain. Dia tidak melihat pemain senior, tapi pemain yang mau bekerja keras, yang mendapatkan kesempatan untuk tampil di starting 11. Terbukti di pertandingan sebelumnya saat lawan Arema U20, pelatih mencoba untuk mengotak-atik pemain, sehingga dia mencoba untuk melihat sejauh mana persiapan tim dan mempersiapkan tim dengan starting 11 atau 11 pemain yang akan menjadi skuad utama di dalam tim Arema. Tentu ini sangat menarik karena menjadi kesempatan bagi semua pemain untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Iya. Termasuk pemain-pemain dari U20, terus pemain-pemain muda yang dimiliki Arema. Meskipun di 45 menit pertama ini masih belum terlihat salah satu pemain muda, mungkin hanya Rizky Febri dan Febri Eka Putra, Rizky Dwi Febrianto. Arema mencoba membangun serangan. Febri Eka Putra lewati dua pemain, berikan umpan terobosan, tarik ke belakang, kembali membentur satu pemain. Ini juga Madura United. Tentu juga sangat menarik kita ketika nanti pemain-pemain muda juga mendapatkan kesempatan tampil, Mas Ferry. Iya. Marco Meroji, Madura United menyusun di sektor sebelah kiri, dihalau oleh pemain belakang asal Brasil, Cayuruan, yang barang ke dalam bagi Madura. Marco Meroji mencari teman Marco, berikan kepada David di sektor sebelah kiri. Masih David, dibambangi oleh Taufik, berikan jauh ke depan, sundul saja ada palang pintu Arema. Satu pelanggaran dilakukan oleh Sarial Abimanyu terhadap Bagas Adi Nugroho, sama-sama pemain yang berasal dari timnas. Madura United juga membawa skuad lengkap ya, Mas Ferry, sekarang. Iya, melihat skema permainan memang ini skuad lengkap, meskipun di bangku cadangan ada banyak pemain yang juga memiliki nama besar. Kita ketahui Slamet Nurcahyo ada dibawa oleh Madura United dan dengan pelatih coach Rahmat Darmawan ini. Terus dengan materi pemain yang saat ini diturunkan oleh pelatih Rahmat Darmawan ini adalah suatu persiapan yang bisa dikatakan tidak main-main, walaupun pada kompetisi
tahun ini tidak ada degradasi. Namun ini sebuah pertaruhan bagi klub-klub Liga 1, apalagi bisa dikatakan sebagai menambah jam terbang bagi para pemain yang nantinya dipersiapkan untuk timnas U20. Terlepas dari Arema dan Madura, Mas Ferry, kira-kira nanti melihat peta persaingan Liga 1 jika seandainya nanti digulirkan itu seperti apa, Mas Ferry? Apa lebih menarik atau gimana? Saya kira gengsi masih menjadi prioritas utama. Gengsi, nama besar pemain dan juga klub masih untuk menjadikan kompetisi ini kompetitif. Walaupun memang belum ada jaminan bahwa klub yang juara akan mewakili ke AFC. Pressing. Satu pressing yang cukup bagus, namun sayang Randy Karama dalam posisi offset. Ini juga menjadi ujian untuk lini pertahanan Randy Arema, Mas Ferry ya? Iya. Karena Arema mencoba Arema juga mencoba untuk melihat komposisi tim yang akan dipersiapkan di kompetisi Liga 1. Madura United, Randy Karama berikan kepada Alvin, dipotong saja namun bola keluar, melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Madura. Sudah dilakukan, main belakang Madura pendek saja, Zulfiandi masih otak-atik bola dengan David. Zulfiandi mengakses kulit bundar, David bebengi satu pemain oleh Febri Kaputra, berikan ke tengah. Lagi-lagi Madura mencoba membangun serangan, pendek saja, Sarela Bimanyu berikan umpan terobosan, dipotong saja oleh Nurdiansa, namun sayang posisi badan Nurdiansa menghalangi Bima Matos hingga wasit melihat sebuah pelanggaran. Cukup bekerja keras lini belakang dari Arema FC, Mas Ferry, pada pertandingan sore hari ini. Iya, memang harus bekerja keras, karena kerja keras adalah kunci bagi seorang pemain untuk bisa melakukan disiplin terhadap posisi, yang nantinya juga menjadi penilaian bagi seorang pelatih Carlos Oliveira untuk menentukan starting eleven yang akan dipersiapkan pada ajang kompetisi Liga 1. Ini ada Bruno Matos, pencetak 2 gol dari Madura United, yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas, ataukah Jamerson. 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Arema menjadi pagar betis. Ternyata Jimmy sudah dilakukan membentur pagar betis. Kembali bola dikuasai para pemain dari Madura. Marco Meroji pendek pada David. Wow, skill yang cukup bagus Marco. Umpan crossing disundul saja oleh Rendika. Maksud kami, apanya, satu pemain dari Madura United belum mampu. Alvin nampaknya yang melakukan sundulan, namun bola jauh di atas Mister Gawang Bung Evan. Kita melihat satu pemain, yakni Bruno Smith, pemain yang baru melakukan isolasi mandiri, sekarang sudah berlatih dan menjalani jogging di pinggir lapangan. Apakah ini diturunkan oleh seorang pelatih karena kondisi memang masih belum 100%? Masih belum 100%. Ini cukup menarik untuk bagaimana kita melihat lawan dari sore hari ini, juga merupakan tim kontestan Liga 1, jadi bisa menjadi sarana untuk beradaptasi bagi Bruno yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Saya rasa itu, Mas Ferry. Iya, memang sama dengan Cayuruan, kultur sepak bola hampir sama dengan Indonesia, namun hanya perbedaan wilayah yang mungkin membuat pemain sangat sulit beradaptasi terhadap faktor dari kondisi fisik, karena kita tahu sendiri kondisi di Indonesia. Kembali David. Oh, bukan sebuah pelanggaran, cukup cerdik David, namun sayang Febi Eka Putra, masih Febi, masih sekelit bentar Febi. Oh, 2-3 pemain ditipu. Kita lihat meski jauh ke depan. Arema sudah kemasukan 2 gol, tapi kita lihat beberapa kali Nurdiansa juga cukup bagus mengelola pertahanan, Mas Ferry.
Iya, ini adalah wow satu tendangan yang cukup baik yang dilakukan oleh Bruno Smith. Timing yang cukup tepat meski dalam bayang-bayang pemain, satu pemain namun Bruno mampu menendang, namun sayang tendangan dari Bruno masih jauh di atas Mister. Sudah dilakukan kembali Taufik, masih Taufik ke tengah Bagas Adi Nugroho, masih sekelit bundar, pendek saja pada Jayus, tarik belakang Cayuruan, pemain yang baru saja dikontrak oleh Arema ini, Jayus Haryono. Nurdiansa kembali kepada Cayu, berpindah arah, pendek saja, lagi-lagi Jayus Haryono berperan menggantikan seorang Hendra Siswanto yang menjadi playmaker atau bagi bola bagi tim Arema. Lagi-lagi Arema sangat kesulitan untuk mencoba bangun serangan, manfaatkan jauh satu sundulan, boleh kasih ada pemain, berikan umpan terobosan kepada Dedi, dikejar saja di bawah satu pemain, bukan sebuah pelanggaran nampaknya karena body contact yang terjadi sebelum bola itu dikuasai oleh para pemain Madura. Jamerson pendek, pemain dari Madura, David, masih David, bebeng satu pemain, Marco Meroji, masih Marco, tarik ke belakang Fakhrudin. Sebuah skema permainan dari kaki ke kaki yang ditunjukkan oleh para pemain Madura United. Alvin pendek saja dengan Bruno Smith, dibebengi, potong saja oleh Nurdiansa, intercept yang cukup bagus dilakukan oleh pemain Arema Bagas Adinugroho, pendek Jayus Haryono, berikan umpan terobosan kepada Dedik, dipotong saja oleh Jamerson dengan kontrol dada yang cukup baik hingga bola jatuh ke para pemain Madura. Madura bermain cukup lepas sore hari ini, Mas Ferry. Apa kira-kira ini juga faktor persiapan mereka lebih panjang atau gimana, Mas Ferry? Saya kira lebih bersabar para pemain Madura untuk melakukan serangan atau menyusun serangan. Kita ketahui dari kaki ke kaki terlihat sehingga membuat pemain Arema sedikit bekerja keras untuk mengantisipasi datangnya bola maupun pemain dengan pergerakan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemain Madura United. Sarial Abi maju, umpan terobosan kepada David, tarik lagi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Marco Meroje, namun membantur satu pemain Febi Eka Putra melahirkan tendangan, sekali melahirkan lemparan ke dalam bagi Madura. Sudah dilakukan Marco. Sarial Abimanyu, masih Sarial Abimanyu, tendangan keras namun masih bisa berada di pelukan penjaga gawang Teguh Amirudin. Sudah dilakukan jauh ke depan, main Arema ngasih sekelip bundar keluar lapangan, lemparan ke dalam. Kalau kita lihat secara permainan hingga saat ini, mungkin dari lini per lini Arema juga seperti menyisakan jarak, Mas Ferry. Iya, saya kira ini semua butuh proses karena Arema pasca latihan fisik maupun latihan yang dipersiapkan selama dipegang oleh pelatih Carlos Oliveira ini masih belum terlihat karena Carlos masih mencoba untuk mencari pemain-pemain yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi starting eleven, sehingga dengan uji coba ini akan menjadi satu gambaran bagi seorang Carlos Oliveira untuk menentukan starting eleven yang memang akan dipersiapkan di dalam tim Arema. Dia mempunyai keinginan pemain inti maupun pemain cadangan harus memiliki kualitas yang sama. Itu sangat penting untuk menapaki kompetisi tentunya, Mas Fahri, ya? Iya, yang pasti seperti itu karena kompetisi ini akan padat sehingga pemain diharapkan memiliki kondisi fisik yang cukup prima. Dengan kondisi 100% otomatis akan membuat pemain lebih percaya diri, walaupun memang dengan materi pemain yang dimiliki, Carlos Oliveira meminta pemain muda harus berani menunjukkan skillnya untuk bisa menjadi starting eleven. Dia tidak melihat, tidak tergantung terhadap pemain asing. Dia lebih mengutamakan kekompakan tim. Jayus Haryono berikan umpan terobosan, ada Dedik di sektor pertahanan sebelah kanan dari Madura, tarik belakang Febi Eka Putra, masih Febi, otak atik bola sinyal Febi, bekerja sama dengan Jayus. Febi
otak-atik, cukup cerdik Febi, namun membentur menjaga gawang Marco Meroji. Banyak satu benturan yang dilakukan oleh Febi Eka Putra dengan Satria Tama, membuat Satria Tama harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Itu juga dengan Febi Eka Putra, David Setiawan dan Reta mencoba untuk melihat kondisi dari Febi. Saat ini Madura United tur ke Malang ini cukup dengan membawa hampir seluruh skuad pemain Madura sekitar 30 dengan materi pemain yang berbeda-beda. Banyak para pemain dari klub-klub yang sudah menyiapkan untuk mencoba untuk menaikkan para pemain muda. Oh iya. Untuk mengorbitkan para pemain muda sehingga dengan adanya kompetisi tanpa degradasi ini otomatis akan memberikan kesempatan jam terbang bagi para pemain. Tentunya ini juga hal yang cukup bagus untuk sepak bola Indonesia ya, karena jika kita mempunyai target jangka panjang untuk melahirkan pemain-pemain baru ini, Mas Ferry. Iya, yang pasti semua dengan adanya grassroots ataupun kompetisi Elite Pro dengan usia U20 akan memunculkan potensi-potensi pemain yang berbakat yang nantinya akan diberikan ke tim senior. Oke, babak pertama berakhir Mas Ferry dengan kedudukan 2-2. Imbang 2-2. Kita akan bertemu lagi di babak kedua.
Kawinnya. Kawinnya. Thank you.
Oke, kita lihat, kita kembali ke pertandingan babak kedua antara Arema FC dan Madura United yang tengah melangsungkan latihan bersama sebagai persiapan menyambut kompetisi Liga 1 2020. Tampaknya ada perubahan, Mas Ferry. Ya, perubahan justru di dalam skuad tim Arema. Ada nama Dendi Santoso, hampir 50% perubahan dilakukan oleh pelatih Carlos Oliveira. Sementara dari tim tamu Madura United tidak ada perubahan sama sekali. Alvin, bukan terobosan, dipotong saja. Nah, pemain Arema John Ahmad Al-Farisi, pendek saja. Hanusya Bandi bermain dalam posisi stopper yang duet bersama Gitra. Iksan Kurniawan, namun lagi-lagi dipotong. Satu dorongan dilakukan oleh Iksan terhadap pemain Madura, Randy Karama. Kita lihat tampaknya Arema juga melakukan di lini belakang, Mas Ferry ini. Ya, yang pasti ini empat pemain belakang dari Arema semua diganti. Jadi pelatih Carlos Oliveira pun mencoba untuk melihat semua pemain. Di sini terlihat ada perubahan yang cukup banyak di babak kedua ini. Hanya meninggalkan seorang Jayus. Semua pemain dari Arema diganti, ada Titan, Yuto, Dendi Santoso, Iksan Kurniawan. Ridwan Tawenela, Moses Klit Bundar, masih Ridwan. Kita lihat serangan pertama Arema di babak yang kedua. Terpotong, namun bola jatuh di kaki Dendi Santoso, dibayang-bayangi oleh Jamerson. Masih Dendi Santoso, tarik ke belakang. Iksan, pendek saja. Jayus Haryono, oh terlalu keras. Lagi bola dikuasai oleh Sarial Abimanyu. Sarial Abimanyu berikan umpan terobosan kepada pemain Bruno Matos, dibayangi oleh Hanif Syabandi. Satu tendangan spekulasi dalam kotak penalti, namun melebar sekitar 1 meter dari gawang tim Arema di sektor sebelah kanan. Hanif Syabandi, pendek saja. Oh terlalu riskan. Kembali Arep, serangan pendek saja. Masih Titan, berikan umpan terobosan kepada Yudo. Masih Yudo, dipepek satu pemain. Masih Yudo, satu tendangan, namun sayang hanya tipis di sisi gawang sebelah kanan dari tim Madura United. Masih kedudukan 2-2. Yang menarik di babak kedua ini ada satu nama pemain muda. Iya. Ada Titan, tampaknya juga dia mendapatkan jam terbang yang lebih pada pertandingan sore hari ini. Iya, memang Titan adalah pemain muda tapi memiliki potensi yang cukup bagus. Maka kesempatan ini harus bisa dimaksimalkan oleh Titan untuk menarik simpati dari pelatih Carlos Oliveira. Masih Titan, satu pelanggaran dilakukan Titan terhadap Sarial Abimanyu. Jamerson, bayang-bayangi oleh Yudo. Oh, satu, nampaknya satu sentuhan yang sedikit membuat Jamerson kesakitan oleh Yudo. Terinjak nampaknya. Sarial Abimanyu, pendek saja. Jamerson, David, tarik pulang Sarial. Masih Sarial, berpindah di sektor sebelah kanan, berikan ke tengah. Alvin, 1-2 nampaknya dengan Bruno Matos, namun kembali bola dikuasai oleh para pemain Madura United. Masih Marco Roje, Sandi Marco, berpindah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arema. David Lali, bayang-bayang satu pemain, berikan umpan terobosan terlalu deras, namun dapat dicuri oleh Hanif Syabandi. Satu pelanggaran dilakukan oleh Rendika Rama terhadap Hanif Syabandi. Ataukah, oh nampaknya offset.
Hakim garis 2 mengangkat bendera. Hadi Syabandi pada Jayus, masih Jayus. Berikan kepada Iksan, tidak sempurna, bola keluar. Melahirkan lemparan ke dalam bagi Madura, sudah dilakukan Randy Karama. Jamerson pendek saja. Zulfiandi tarik belakang, masih Zulfiandi, ngasih sekulit bundar. Kerjasama dengan Randy Karama dipanggil oleh Dendi Santoso, terjadi perebutan. Masih Randy Karama mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Zulfiandi memberikan pantar pasang pada Bruno Smith, maksud kami Bruno Matos. Masih Bruno takatik bola, sini berikan umpan terobosan, cukup cerdik yang dilakukan oleh Bruno Matos, namun kepintaran dari seorang Gitra Fitron mampu membuang bola hingga melarikan tendangan sudut bagi tim Madura United. Atau lemparan ke dalam, tendangan sudut namanya di sektor sebelah kanan. Zulfiandi yang akan melakukan eksekutor tendangan sudut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Madura United yang berada di kotak 16. Sudah dilakukan, terjadi kop duel, namun bola jatuh pada Alvin. Masih pemanggil Alvin, namun kontrol yang kurang sempurna hingga hakim garis 2 melihat bola menyentuh Alvin, melahirkan tendangan gawang bagi tim Arema. Sudah dilakukan pendek, Gitra, masih Gitra Fitron. Berikan ke tengah pada Dendi Santoso, masih Dendi. Iksan Kurniawan berikan umpan terobosan. Ada Yudo, masih Yudo, berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Madura. Masih Yudo, otak atik bola sejenak pendek saja. Ada Titan, satu skema permainan, namun ada satu pemain berikan umpan terobosan. Ridwan Tawainari, kotak penalti, satu tendangan, namun jauh di atas Mister, menjaga gawang dari Madura United. Satria Tama hanya melihat bola terlalu jauh di atas Mister, tidak merubah kedudukan, masih 2-2. Dibandingkan dengan babak pertama, Mas Ferry, kira-kira ada perubahan nggak ini dari permainan lebih tenang lah? Saya kira justru di babak kedua ini para pemain lebih menggigit, dalam arti lebih banyak menguasai sekulit bundar dan lebih banyak melakukan penyerangan. Sariel Abimanyu, Madura United mencoba membangun serangan, berpindah di sektor sebelah kiri. Main dari Madura United, Marco Miroji, Zulfiandi, Bebeng Yoleseya, pemain keturunan yang asal Jepang ini, bergabung bersama tim Arema dari usia U20. Masih Madura, Sariel Abimanyu. Berikan umpan terobosan Randy Karama, namun terjebak dalam posisi offset. Terlalu deras yang dilakukan oleh Sariel Abimanyu, memperlambat tempo namun dalam posisi offset. Gitra Fitron berikan jauh ke depan tanpa pemain yang dituju, bola dikuasai oleh para pemain Madura. Jamerson ke tengah, Zulfiandi. Masih Zulfiandi, pendek saja. Otak atik bola sejenak para pemain Madura. Marco Merauji, masih Marco. Kembali para pemain Madura. Sariel Abimanyu, Jamerson. Masih sekulit bundar. Sariel Abimanyu. Cukup tenang para pemain Madura United. Melakukan tempo. Masih sekulit bundar. Berada di daerah pertahanan dari tim Arema. Masih Zulfiandi, pendek saja kepada Alvin. Masih Alvin, bagi dua pemain. Alvin. Masih Alvin dibebangi oleh pemain Arema, dicuri saja, satu pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Arema. Melahirkan tendangan bebas bagi tim Madura United. Tendangan bebas akan dilakukan.
sudah dilakukan, sundul saja gol. Lagi-lagi kurang konsentrasi pemain dari Arema membuat Bruno Matos mencetak gol ketiga di pertandingan pada sore hari ini. Manfaatkan umpan silang dari Sarial Abimanyu. Dan nampaknya terjadi pergantian pemain dari kubu Madura United. Langsung ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Madura. Asep Berlian, Selamat Nur Cahyo. Berpunggung 12 hari satu area. Tampaknya pelatih Rahmat Darmawan mencoba merubah formasi setelah unggul dengan skor 3-2 hingga menit ke-10 di pertandingan babak kedua. Jayus Haryono, masih Jayus. Saya berpindah Hanif Syabandi. Lagi-lagi kurang cermat kontrol yang dilakukan oleh Titan. Masih bembengi pemain namun kembali jatuh di kaki pemain belakang dari Arema. Taufik berikan jauh ke depan. Yudo yang dituju dibembengi satu pemain. Nampaknya diberikan kepada penjaga gawang. Tendang jauh ke depan. Lagi-lagi kurang cermat pemain dari Madura. Satu pelanggaran dilakukan oleh Asep Berlian. Oh, maksud kami pemain nomor punggung 2 dari Madura United terhadap pemain Arema Titan nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan. Ada Dendi Santoso. Dendi Santoso nampaknya yang akan, dan terjadi pergantian pemain di kubu Arema. Penjaga gawang Teguh Amiruddin, keluar masuk Utam Rusdiana. Dendi Santoso, masih Dendi, pendek saja. Cahyo Saryono, satu tendangan namun placing yang cukup baik dilakukan oleh Jai Saryono, namun sayang tipis di sisi gawang dari Madura United. Pertama berikan pendek saja pada Jamerson. Pemain Madura United mencoba membangun serangan. Masih Madura, berikan kepada Bruno, dipotong oleh Hanif Syabandi, namun lagi-lagi jatuh pada para pemain belakang dari Madura United. Yudo, masih Yudo, dibebengi dua pemain. Yudo, otak diberikan kepada Ridwan Tawainela di sektor sebelah kanan dari pertahanan Madura United. Masih Ridwan Tawainela, otak atik bola sinar, tarik ke belakang. Ada Taufik, masih Taufik, mencoba namun terlalu rapat hingga menarik bola ke daerah pertahanan Hanif Syabandi. Main Arema, Gitra Fitron, masih Gitra, kerjasama dengan Jayus Haryono, terlalu deras namun kembali bola berikan kepada penjaga gawang Utam Rusdiana. Hanif Syabandi, saya, masih saya, berikan kepada penjaga gawang Utam Rusdiana. Tendang jauh ke depan, terjadi kop duel namun bola dapat kuasai oleh Asep Berlian, pemain Madura. Masih Asep Berlian, dipotong saja oleh Taufik. Ridwan Tawainela mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Madura. Ada Taufik, kerjasama dengan Ridwan Tawainela. Masih Taufik, Ridwan Tawainela. Ada Yudo, kembali pada Taufik, berikan umpan crossing, terlalu lemah namun dapat dipotong oleh pemain dari Madura United. Taufik, pendek saja. Ridwan Tawainela berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Madura United. Masih Ridwan, sangat kesulitan tarik belakang kepada Taufik. Jai Saryono berikan umpan crossing namun pendek saja para pemain. Ada Ridwan Tawainela, diblok pemain. Lagi-lagi coba Madura United membangun serangan. Masih Madura United, satu pemain. Lagi-lagi dipotong oleh Gitra Jamerson. Moses Kulitmundar menyentuh pemain Dendi Santoso hingga bola keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Madura United. Randy Karama akan melakukan lemparan ke dalam
bagi tim Madura United. Sudah dilakukan. Namun bola keluar kembali Madura United. Melakukan lemparan ke dalam. Dipotong saja oleh para pemain Arema. Ridwan Tawenela. Masih Ridwan, otak-atik bola. Terlalu lambat para pemain hingga membuat para pemain dari Madura United sekitar 8 berada di daerah pertahanan. Terlalu pendek. Hanif Syabandi. Saya masih kepada Hanif. Lagi-lagi Hanif sudah saya sekelit bundar. Masih saya. Main turunan Jepang ini. Oh, kurang sempurna umpan yang dilakukan oleh saya terhadap Iksan. Melahirkan lemparan ke dalam. Sosok saya ini menjadi pembeda Mas Ferry ya. Di tengah munculnya pemain-pemain muda, justru saya yang merupakan pemain keturunan Jepang, dia berangkat dari Akademi Arema dan coba menembus ke tim senior. Ya, ini sebuah kesempatan bagi saya jika saya bisa menunjukkan kualitasnya. Walaupun dia dari usia 20, namun paling enggak dia bisa mengerti arti sepak bola dalam suatu pertandingan, di mana dia juga menjadi seorang keturunan dari Jepang. Harusnya dia lebih cerdik, lebih pintar dalam menguasai kulit bundar. Dari sisi postur juga cukup baik. Dia berperan sebagai gelandang bertahan. Marco Meroji berikan umpan pada Bruno Matos. Marco Meroji, masih Marco yang kotak penalti. Satu pelanggaran dilakukan oleh Titan terhadap Marco Meroji, pemain yang sempat diincar oleh Arema di tahun 2017 saat masih memperkuat tim Sriwijaya FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Madura United. Nampaknya Marco harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Hanya menyisakan satu pemain di depan. Arema hampir 9 pemain, 10 pemain berada di belakang, Mas Ferry. Ya, ini memang sangat berbahaya dengan postur yang kita lihat. Memang cukup tidak ideal dengan para pemain depan dari Madura United yang memiliki postur yang cukup tinggi dan kekar. Ini menjadi pengalaman berharga bagi para pemain yang memang diturunkan di babak kedua ini. Kita ketahui hanya menyisakan Hanif Syabandi yang memang berpengalaman di kompetisi Liga 1. Sementara di sebelahnya, yakni Kitra Fitran, adalah pemain yang kemarin merumput di Liga 2. Sementara Taufik di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan Iksan yang juga pemain dari Borneo FC, pinjaman dari Borneo FC. Kita lihat eksekusi dilakukan. Cukup cerdik namun sayang. Tendangan dari pemain asing yang dimiliki oleh Madura United ini hanya tipis di atas mistar. Terjadi pergantian pemain dari kubu Madura United. Pemain muda, 3 pemain muda diturunkan pada sore hari ini. Rendika Rama ditarik keluar, Bruno ditarik keluar. Sementara satu pemain, jadi Marco Meroji juga ditarik keluar. Dengan pergantian pemain-pemain senior yang dilakukan oleh Madura United, seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Arema. Ya Mas Ferry, kita lihat Arema coba membangun tempo. Iya, memang Arema sangat membangun tempo permainan walaupun sangat sulit. Karena para pemain Arema cukup Yudo, masih Yudo berada di kotak penalti. Ada Yudo dibimbing oleh Jamerson, 2 pemain dari Madura United. Namun bola keluar.
melahirkan tendangan gawang bagi tim Madura United. Kalau kita lihat mungkin di buku catatan Carlos Oliveira setelah ini mungkin banyak sekali bahan evaluasi untuk berikutnya. Iya, yang pasti evaluasi akan dilakukan karena dengan pertandingan uji coba ini cukup terlihat mana kekurangan dan mana kelebihan yang dimiliki oleh tim Arema. Di sisi lain, meskipun dia tidak menggaransi pemain senior, paling enggak evaluasi ini akan dilakukan untuk membangun tim yang solid untuk menghadapi kompetisi di musim 2020 yang akan digulirkan, kita perkirakan sekitar November maupun Desember tahun ini. Dendi Santoso, masih Dendi. Bicaralah dengan Yudo. Kusedia di Yudo, masih Yudo. Berikan kepada Iksan, pendek saja kepada Dendi. Kotak penalti, satu skema pemainnya cukup bagus. Satu tendangan saya, akhirnya saya mampu menjebol gawang dari tim Madura United menjadi 3-3. Skema permainan yang cukup cerdik dilakukan oleh para pemain Arema, di mana Iksan Kurniawan yang dari sektor lini belakang mampu bekerjasama dengan Dendi Santoso dengan diberikan kepada Gus Hediyai di Judo yang melihat seorang Iksan naik ke atas di sektor lini pertahanan dari Madura dan berikan umpan yang cukup bagus di daerah kotak 16 dengan satu umpan tarik yang cukup baik sehingga pemain Yani Saya mampu menjebol gawang dari tim Madura United. Bagi saya gol ini sangat penting, Bung Ferry. Ya, ini adalah gol di kompetisi, kita ketahui, anggap saja ini kompetisi Liga 1. Bisa jadi ini gol yang tidak akan dia lupakan. Iya, ini apa adalah saja Bung Ferry tadi? Iya, satu tendangan dari pemain asing dimiliki Madura namun dapat ditepis oleh Utam Rusdiana. Melarikan tendangan sudut bagi tim Madura. Dan sudut sudah dilakukan, Sarela Bimanyu berikan jauh ke depan. Dendi Santoso, lagi saya menguasai sekelit bundar, masih saya berikan kepada Yudo, masih Yudo, otak atik bola sinar, Yudo melewati satu pemain, masih Yudo, pemain yang cukup kencang ini Yudo pada kotak penalti, otak atik bola sinar, berikan crossing, tidak ada satupun pemain yang dituju karena bola keluar dari kotak 16. Lagi para pemain dari Arema, Taufik, masih Taufik, tendangan keras Taufik, masih melebar di sektor sebelah kiri gawang dari Madura United. Memasuki menit ke-24 pertandingan babak kedua, skor masih imbang 3-3. Arema kuasai bola.
cukup rapat pertahanan dari Madura United pada pertandingan sore hari ini. Ya, seperti yang saya katakan Bung Oban, bahwa keluarnya pemain-pemain dari senior yang dimainkan oleh Madura United ini membuat Arema semakin percaya diri melihat dari lawan yang akan dihadapi, karena pemain Madura juga menurunkan pemain-pemain muda, sehingga justru pemain Arema yang mungkin sudah berpengalaman di Liga 1 bisa memanfaatkan dan melihat celah dari yang dimiliki oleh pemain dari Madura United. Iksan. Terlalu keras umpan yang dilakukan oleh Gitra terhadap Iksan. Cukup cerdik Slamet Nurcayo, berikan umpan terobosan, potong saja oleh Hanif Syabandi, dan di Santosa masih kulit bundar, terjadi perebutan. Bruno Matos pendek saja, umpan pendek, namun dihalau saja oleh Hanif Syabandi hingga bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Arema. Barang ke dalam sudah dilakukan Asep Berlian, pendek saja Asep Berlian, pemain senior yang dimiliki oleh Madura United, berikan kepada Jacob Pipes. Madura mencoba membangun serangan, Slamet Nurcayo, masih Slamet, berikan kepada Jamerson. Aristo Area, masih Jamerson, umpan terobosan, dipotong saja oleh pemain belakang dari Arema, Hanusya Bandi. Taufik, Ridwan Tawainela, sekelit bunda dikasih oleh Ridwan kepada Taufik, tarik ke belakang Hanusya Bandi. Arema mencoba membangun dan menarik para pemain Madura United untuk naik ke daerah pertahanan dari tim Arema. Cahyus Haryono, berikan umpan terobosan jauh kepada Ridwan Tawainela. Masih Ridwan berada di sektor sebelah kanan dari pertahanan Madura ini. Ridwan otak-atik pelas jenak, lagi ditarik ke belakang kepada Taufik. Masih Taufik, pendek saja kepada Ridwan, berikan umpan terobosan namun terlepas hingga bola jatuh di kaki Jacobs. Madura mencoba membangun serangan, Slamet Nurcahyo di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Arema. Slamet Nurcahyo cukup cerdik, Slamet memberikan umpan terobosan terlalu deras hingga bola keluar lapangan dan melahirkan tendangan gawang bagi tim Arema. Untuk sementara ini kedudukan masih 3-3 di menit ke-28 babak kedua. Masih ada peluang bagi kedua tim untuk menambah gol, Mas Ferry. Iya, sama-sama memiliki peluang. Kita lihat di sisa pertandingan pada sore hari ini. Gus Hedia Heliyudo berikan, ada Seiya, masih cek kotak penalti. Satu tendangan namun diblok saja oleh Jamerson hingga bola jatuh di tangan penjaga gawang Satria Tama. Madura United coba membangun serangan, pendek saja Asep Berlian, lagi-lagi Bruno Matos, masih Bruno, dipebangi satu pemain, Bruno Matos otak atik bola sejenak, dipebangi oleh saya, pendek saja, lagi-lagi umpan terobosan yang cukup cerdik di sektor sebelah kanan, Gitra Fitron masih mencoba membangun, namun satu kontrol yang kurang sempurna. Lagi dicuri saja Gus Hedi Ariyudo. Arema mencoba membangun serangan cukup cepat, masih Gus Hedi Ariyudo, masih berikan pada Titan di sektor kiri, pada Yudo, masih Yudo, umpan crossing, goal. Nampaknya tendangan cup yang dilakukan oleh Gus Hedi Ariyudo. Memperdaya penjaga gawang Satria Tama membuat keunggulan Arema menjadi 4-3. Kecerdikan bagi seorang Gus Hedia Heriyudo dalam menempatkan posisi bola yang cukup sulit. Skema dari lini depan, apa mungkin inilah yang diinginkan oleh Carlos Oliveira? Kalau kita melihat dari skema permainan pada sore hari ini, khususnya di babak kedua, ini adalah pemain-pemain muda yang mungkin bisa dipersiapkan oleh Carlos Oliveira. Karena tidak ada garansi bagi pemain senior. Bagi Carlos adalah kekompakan tim yang solid
itulah yang akan menjadi kunci utama dari tim Arema. Selamat Nurcayo, Jacob Pepes, Bali masih main Madura United. Jacob Jamerson pindah di sektor sebelah kiri, umpan terobosan pada Bruno Matos namun terjebak dalam posisi offset. Tendangan bebas sudah dilakukan. Hadi Syabadi. Pendek saja Gitra Iksan, masih Iksan kerjasama dengan Dedi Santoso. Saya. Cukup cerdik kembali dilakukan, namun terlalu deras hingga penjaga gawang Satria Tama keluar dari sarangan yang mampu menguasai sekelit bundar. Dendi Santoso membentur Dendi, bola keluar lapangan. Arema berbalik menguasai serangan, Mas Ferry. Nampaknya pertandingan harus berakhir di menit ke 31. Apakah ini ada water break yang dilakukan oleh kedua tim atau nantinya akan ada 30 menit ke depan? Karena kita ketahui waktu masih memiliki yang cukup banyak bagi kedua tim. Ini adalah bisa jadi ini sebuah memang skema dari latihan bersama, mungkin latihan bersama ya, dengan memanfaatkan 3 babak, yakni yang pertama 40, yang kedua 30, dan sekarang 30. Karena kita ketahui ini adalah sebuah program atau progres yang dipersiapkan untuk pelatih, atau memang harus berakhir ini, Bung Evan? Oke, kita lihat tampaknya pertandingan berakhir, Mas Ferry. Oke, Mas Ferry, kalau melihat dari pertemuan latihan bersama ini sebenarnya ini kalau bisa dibilang ini cukup bagus untuk bagaimana tim-tim Liga 1 bertemu dengan tim-tim yang selevel. Iya, memang dengan tim-tim yang selevel akan membawa motivasi yang lebih bagi para pemain. Mungkin ini adalah sebuah pertandingan yang cukup bermanfaat bagi tim-tim Liga 1, karena ini adalah laga atau peluang bagi tim untuk melihat sejauh mana kekuatan dari masing-masing klub yang akan dipersiapkan untuk Liga 1. Oke, Bung Ferry, pertandingan dengan kedudukan gol Arema 4-3 atas Madura United. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan jalannya pertandingan Arema vs Madura United ini.